La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu insyaallah, menambah dan memperkaya pengetahuan kita serta memperbaiki amaliah-amaliah kita. Salawat dan salam kita berharap semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di tempat ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'in. Para jamaah, hari ini kita membahas hadis-hadis nasihat-nasihat Rasulullah dalam bab hikmah. Babul hikmah bab ke-15 dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Babnya adalah bab tentang hikmah, tapi Rasulullah memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya umum, cuma dicernanya dengan hikmah, kira-kira begitu ya Pak. Di dalam ajaran Islam, saya jelaskan sedikit ya, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya hikmah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyampaikan yu'til hikmata mayyasha, gitu ya, atau bersamaan dengan ilmu, kalimat ilmu lalu kalimat hikmah. Saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa perbedaan antara ilmu dengan hikmah. Ilmu itu sesuatu yang dicerna dan dipahami oleh akal. Sedangkan hikmah sesuatu yang harus dicerna dan dipahami dengan akal dan hati. Ya. Para ulama menafsirkan salah satu ayat yang bercerita, berbicara tentang hikmah, surah Al-Baqarah ayat 269 kalau tidak salah, nanti dibuka di rumah ya, Al-Baqarah 269, yu'til hikmata mayyasha wa man utiyal hikmata faqad khairan katsira, kira-kira begitu, wa may yadhakaru illa ulul albab. Nah, Allah mengatakan Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan pemahaman melalui hikmah itu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tetapi ada kalimat akhirnya, penekanannya, taukidnya, tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali ulil albab. Artinya, memahami hikmah-hikmah di dalam ajaran Islam itu biasanya dipahami oleh para ulil albab, orang yang sudah terlebih dahulu menempuh jalan untuk memahami ilmu pengetahuan. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu penjelasan para ulama. Kalau saya tidak begitu memahami tentang ilmu hikmah itu, mungkin itu ahli-ahli hakikat yang lebih paham ya. Kalau saya itu
levelnya baru tahapan yang bisa dicerna dengan akal saja. Yang dengan hati belum sampai ke sana kayaknya ilmu saya. Mungkin itu kiai-kiai khas, ulama-ulama besar yang memahami itu ya. Kalau saya apa yang dibaca ayat Al-Qur'an maupun hadis, lihat tafsirnya, lihat sababun nuzulnya, lihat sababun wurudnya, lihat sara ulama. Nah, itu aja yang saya baca, yang saya pahami. Lebih dari itu belum sampai kayaknya. Baik, kita mulai baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4165. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mas an as-Salam ibnu Surahbil. Salam maksudnya adalah ibnu Surahbil. An Abi Surahbil an Hubbah was-Sawa. Hubbah was-Sawa ibnu Khalid. Qala dakhalna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju shay'an fa'anahu 'alaihi faqala la tay'asa min al-rizqi ma tahajjazat ru'usukuma fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar laysa alayhi qashirun thumma yarzuquhu Allahu azza wa jalla. Ini pelajaran bagus ya, Pak. Kira-kira artinya seperti ini. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari Akmas, dari Salam. Salam itu maksudnya adalah ibnu Surahbil, dari Abi Surahbil, dari anaknya lagi, dari bapaknya, dari Habbah dan Waswas dan Sawa. Habbah dan Sawa itu ibnu Khalid, anaknya si Khalid. Kira-kira begitu penjelasan hadisnya. Qala, dua orang ini berkata, dakhalna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju syai'an. Si Habbah sama si Sawa ini datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang memperbaiki sesuatu. Rasulullah itu punya kebiasaan, Pak, bukan kebiasaan, emang perilaku beliau. Beliau itu hari-hari ya, kalau ada celananya yang sobek dijahit sendiri, kalau ada sepatunya yang rusak diperbaiki sendiri, kalau ada peralatan rumahnya yang rusak diperbaiki sendiri, bajunya, jubahnya yang sobek dijahit sendiri, gitu ya. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang normal seperti selayaknya seorang ayah. Atrabul basyariyah, perilaku-perilaku kemanusiaan biasa. Ini dari kalimat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah manusia agung dan manusia mulia itu perilaku-perilaku kebiasaan yang lazim itu juga dilakukan, Pak. Rasulullah, saya pernah menyampaikan di majelis ini, Rasulullah juga berdagang, Rasulullah juga memanggil dagangannya ke pasar. Itu contoh ya. Jadi bukan Rasulullah tidak hanya menyibukkan untuk urusan agama dan urusan dakwah saja. Bukan, kadangkala ada umat Rasulullah, umatnya yang jauh terlampau dengan beliau itu, kalau udah sibuk dengan urusan agama, dunianya ditinggalkan. Akhirnya hidupnya susah. Itu Rasulullah tidak suka ya. Kita nanti pelajari hadis-hadis ini. Karena Rasulullah saja masih menyibukkan diri dengan urusan dunia, walaupun fokusnya adalah urusan menyampaikan risalah. Tapi untuk urusan makan dirinya dan makan keluarganya, ya dia nyari sendiri gitu. Kurang lebih begitu. Itu seandainya ustaz dan para pendakwah seperti itu mungkin lebih keren kali ya, Pak. Yang ada ustaz ngomongannya masalah akhirat mulu, kita harus fokus pada akhirat, kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk akhirat, jangan terlalu sibuk dengan dunia, pulangnya naik Mercy. Dianya sendiri memperkaya diri. Coba, Bapak tahu Imam Ghazali kayanya kaya apa? Walaupun ada juga para ulama, para ahli hadis, para ahli fikih yang hidupnya sederhana. Imam Syafi'i itu anak orang kaya, Pak. Imam Hambali juga begitu. Walaupun rata-rata dari mereka anak yatim, tapi rata-rata mereka berkecukupan ekonomi.
maka berdakwah dengan tenang. Kalau pendakwah sekarang sibuk nyari ekonomi dengan menjual ayat-ayat Allah, kalau itu saya hindari sekali itu ya. Makanya saya walaupun jadi pendakwah saya tetap bekerja. Saya tidak suka saya begini-begini nyari-nyari kehidupan dari urusan agama. Kita lanjutkan. Jadi si Sawah sama si Haba itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi memperbaiki barangnya, kurang lebih gitulah ya. Fa'anahu alaihi, lalu dua orang ini mengeluh hidupnya susah begini, mungkin banyak tagihan, banyak utang, dikejar-kejar pinjol, kira-kira kali begitu kali ya, mengeluh. Faqala, maka Rasulullah berkata, la tay'asa minar rizqi, jangan kalian berputus asa dengan rizki, kata Rasulullah. Jangan berputus asa dengan rizki, mata hazazat ru'usakuma. Nah, selak betahazazat itu artinya bergetar. Ru'usakuma, kepala kalian berdua, kurang lebih. Jadi maknanya, jangan kalian berputus asa dengan urusan rezeki, dengan urusan ekonomi, dengan urusan finansial, selama otak kalian masih bisa mikir, kurang lebih kayak gitu. Ya, itu pesan Rasulullah. Jadi selama kita punya otak masih normal, kita masih bisa cari duit. Maka dari itu jangan putus asa dan jangan bertapang dagu dengan kesulitan dan dengan kemiskinan. Jangan membiarkan diri kita itu hidup susah, kurang lebih begitulah pesan Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, fa innal insanu taliduhu ummuhu ahmar. Sesungguhnya manusia itu, setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan ahmar, merah, maksud bayi merah itu, bayi ahmar artinya merah. Masih dalam keadaan bayi, bayi merah. Laisa alaihi qasirun. Mereka tidak punya apa-apa, summa yarzuquhu Allahu azza wajalla. Lalu Allah berikan dia rizki besar, ya sampai hari ini pada duduk-duduk di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, pakaiannya bagus-bagus. Itu kan rizki dari Allah. Jadi jangan berputus asa, kata Rasulullah, selama kita masih bisa mikir. Jalan pasti ada. Tapi kita mikir, Pak. Mikir dan berusaha. Saya pernah jelasin sama Bapak-bapak. Saya ngambil contoh satu ya, Pak. Pernah saya sampaikan di majelis ini. Satu hari, satu masa bulan Ramadan itu di Masjid At-Taubah itu saya tidak ada sama sekali, Pak. Nongol-nongolnya itu malam takbiran. Saya enggak datang sama sekali. Jadwal imam dan tausiah saya diisi sama Ustaz Amin. Waktu itu Pak Erwin jadi ketua panitia. Zaman Pak Erwin itu saya WA Pak Erwin, sorry ini saya enggak pernah datang. Itu saya lagi enggak kerja, Pak. Habis di PHK. Tapi saya tidak mau jadi orang susah, Pak. Pokoknya gaji gue sebulan itu sekian juta gitu ya. Gue harus dapat penghasilan segitu. Saya dagang, Pak. Buka bazar dua. Satu di Cilandak, tiga malah. Satu di Cilandak, satu lagi di Citos, satu lagi di daerah Tangerang. Bulan puasa. Ada yang pagi, ada yang sore. Warawiri-warawiri terus saja, Pak. Ya. Itu kira-kira begitu usaha. Jadi saya bilang sama Amin, Min, tolong ganti dulu, gue lagi sibuk dagang nih. Udah gitu kalau bazar bulan puasa kan malam. Ya taraweh tetap, terus balik lagi ke bazar. Itu contoh ya. Jadi saya tidak sama sekali gak nongol. Kurang lebih seperti itu. Selama kita masih mau berusaha, jalan pasti ada. Nah, di Cilandak itu di ada mall dekat asrama marinir. Satu hari saya lagi dagang itu datang anak muda sama istrinya sama anaknya. Begitu nawar-nawar dagangan saya, dia bilang, Ustadz Ubay ya, kata gitu. Apa kabar, baik? Kok Ustadz Ubay dagang? Iya, saya dagang, saya bilang gitu. Saya suka. Akhirnya dia borong pakaian saya, Pak. Waktu itu pakaian anak. Totalnya 800 ribu. Saya masih ingat. Tiga kali saya ketemu itu. Yang keempat ketemu sama adik kelas saya di pesantren. Ya,
Tapi sekarang udah enggak dagang karena udah enggak bagus penjualan. Kurang lebih sekarang saya berdagang juga, berdagang alat kesehatan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kata Rasulullah, selama kita masih bisa mikir, jangan berputus asa dengan rezeki, jangan khawatir hidup susah. Tapi syaratnya harus berpikir dan berusaha. Kalau enggak ya enggak bakalan dapat. Ya. Itu pesan Rasulullah kepada dua orang yang bernama Habbah dan Sawak ketika dia mengeluh tentang kehidupannya yang sulit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Surat Al-Jumu'ah. Kalau urusan ibadah sudah selesai, segera bertebaran di muka bumi, jangan duduk-duduk di masjid mulu. Subuh nunggu suruk, suruk nunggu duha, duha tidur-tiduran ketemu zuhur, habis zuhur nongkrong di warung ketemu asar, habis asar tidur siang ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, nongkrong nonton TV ketemu subuh lagi. Kapan nyari duit ya? Ini kisah lagi, Pak ya. Para sahabat suka begitu, ahli sufa terutama. Nanti cerita ahli sufa di waktu yang berbeda. Habis sholat duha, sholat habis suruk, sahabat itu suka duduk-duduk di depan masjid, ngobrol-ngobrol. Rasulullah keluar dari gurbahnya, dari kamarnya kan lewatin masjid. Rasulullah sering bertanya, apa yang kalian bicarakan di sini? Kami bicara-bicara tentang masa jahiliyah Rasulullah. Rasulullah langsung menegur, Pak. Apa enggak ada yang kalian kerjakan yang bermanfaat? Sana pergi ke pasar, cari duit. Rasulullah sering negur, Pak. Karena selesai duha itu Rasulullah pasti dagang ke pasar. Gitu. Ya kalau enggak ada kunjungan keluar kota, kan Rasulullah suka berperang, suka berdagang keluar kota, suka lain-lain. Jadi kalau dia ngelihat sahabat lagi duduk-duduk, masih ditegur, ngapain di sini? Kami sedang bicara-bicara masa lalu ya Rasulullah, apa enggak ada yang lebih baik, yang bermanfaat yang dilakukan? Coba kalian pergi ke pasar. Nanti kalau dia tobat ada yang duduk-duduk sampai dua, saya tanya, ngapain di sini? Kenapa pada gagal usaha? Gitu. Kecuali hari libur ya. Bapak-bapak sekalian, Islam ini butuh dijaga. Islam ini butuh dihidupi. Islam ini butuh dipelihara dan ditolong. Dan kita itu dalam hal ini jangan jadi objek, tapi jadi subjek. Kita umat Islam itu jangan jadi objek yang dijaga, jangan jadi objek yang dipelihara, jangan jadi objek yang dibiayai, tapi kita yang membiayai. Kalau bisa seperti itu, ya itu jauh lebih baik. Kira-kira gitu. Lalu hadis berikutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Subah, abna ana Sufyan ibnu Uyainah, an ibnu Ajlan, an al-A'ras, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala yablughu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minun qawi khairu min ahabbu ila Allah min al-mu'minin da'if wa fi kullu khairun i'ris ala ma yanfa'uka wa la ta'ziz fa in ghalabaka al-amru faqul qadallahu ma syaa fa'ala wa iyyaka law fa innal law taftahu amala syaitan. Nah, ini hadisnya lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Kata Rasulullah begini, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Subah, mendatangkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dari Ibnu Ajlan, dari A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yablagu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu, kurang lebih begitu artinya, balik menyampaikan. Faqala, lalu dia berkata, al-mu'minu qawiyu khairu min ahabbu ila Allah min al-mu'minin da'if. Ini sudah populer hadis ini ya, Pak. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Sudah barang tentu di masa itu pengertiannya adalah kuat itu mempunyai kemampuan ketangkasan untuk berperang, mempunyai ekonomi yang bagus, mempunyai fisik yang bagus. Tetapi kuat yang sekarang itu mungkin berbeda. Tidak mempunyai kecakapan, tidak berperang tidak apa masalah, tapi menguasai dunia digital kurang lebih begitu ya. Ekonominya kuat, pengetahuannya tinggi. Jadi Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dari yang lemah. Tapi penjelasan berikutnya wa fi kullun khair. Tapi setiap muslim itu tetap baik, yang lemah baik, yang kuat juga baik, kurang lebih gitu. Lalu Rasulullah sampaikan lagi kalimatnya, i'ris ala mayan fauka. Kamu seriuslah, kurang begitu ya. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agamamu. Serius. Kalau mau bisnis ya serius. Kalau mau menuntut ilmu ya serius. Kalau mau usaha serius ya. Jangan santai-santai, tenang-tenang, nanti tidak menghasilkan apa-apa. Wala ta'ziz. Dan kalian itu jangan lemah semangat. Maksudnya kayak gitu ya. Jangan gampang putus asa. Ini nasihat yang baik buat kita semua ya, Pak. Fa in ghalabaka amru. Tapi kalau ghalabaka itu artinya dikalahkan. Tetapi kalau kamu tidak berhasil kurang lebih begitu, dalam urusanmu kamu, bisnismu kamu gagal, usaha-usahamu kurang berhasil atau belum berhasil, fakul katakan qadarallahu masya'a fa'ala. Kita harus punya semangat. Kita jangan malas. Kita harus serius. Tetapi kalau di ujung usaha kita belum berhasil, supaya hati kita tenang, tidak frustasi, tidak stres, kata Rasulullah katakan fakul qadarallahu masya'a fa'ala. Allah telah menentukan apa yang dikehendakinya. Jadi hati kita tenang, Pak. Ada proyek misalnya 10M, tinggal di ujung rupanya gagal. Ya udah, berarti Allah emang belum nakdirkan, kurang lebih begitu. Tapi kita usahain terus. Ya. Itu hikmahnya. Kalau kita sampai gagal ya udah, itu mungkin takdirnya belum dapat. Cuma kita jangan pernah berhenti berusaha. Wa iyyaka walau hindari ucapan kata-kata jika wah kalau begini nih, wah kalau gua kemarin dapat tuh, wah kalau itu Rasulullah bilang jauhkan. Kalau udah ya udah selesai, langsung berpikir, langsung membuat perencanaan untuk kegiatan berikutnya yang udah tinggal, yang udah gagal mau udah jadiin evaluasi, jadiin pelajaran saja, kira-kira begitu. Jangan mengandai-ngandai. Fa in walau tatahu amala syaitan. Karena kalau kita mengandai-ngandai itu membuka pintu untuk setan masuk. Bapak ngerti enggak apa maksudnya, Pak? Misal kita punya cita-cita atau kita melakukan sesuatu terus gagal. Kalau sudah gagal, kita cukup mengatakan ya itu sudah takdir Allah. Mungkin Allah belum memberikan rezeki kepada saya. Jangan mengandai-ngandai setelah gagal. Kalau gua menang tuh tender tuh, gua udah bisa beli rumah 5 di Villa Pamulang. Wah, kalau gua menang gua bisa beli mobil baru tuh. Itu stop, hentikan. Karena itu menyebabkan setan mempengaruhi kita. Lama-lama gila kita. Mikirin sesuatu yang udah tidak terjadi. Itu Rasulullah katakan jangan lakukan. Serius harus, fokus harus, kerja keras harus, tapi kalau gagal tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah belum menakdirkan gitu kira-kira. Ya. Jadi kita tidak stres. Nanti kalau kita mengandai-ngandai taftahu amala syaitan. Itu menyebabkan setan masuk ke dalam diri kita. Kurang lebih begitu pesan-pesan Rasulullah. Lalu hadis berikutnya
Hadasana Abdurrahman ibnu Abdul Wahhab, hadasana Abdullah ibnu Numair, an Ibrahim ibnu Fadl, an Sa'id ibnu Al-Maqbur, an Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul hikmah dolatul mu'minin haisuma wajadaha fahuwa ahakku biha. Ini kalimatnya singkat tapi maknanya dalam ya Pak. Rasulullah berkata, kalimatul hikmah dolatul mu'minin haisuma wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikmah itu, kata Rasulullah, setelah ilmu ada hikmah. Hikmah itu adalah ibaratnya, kata Rasulullah, seperti harta yang hilang dari kaum mukmin, dari orang-orang beriman. Hikmah itu seperti harta yang hilang dari orang-orang yang beriman. Hai suma wajadaha fahuwa ahakku biha. Di mana saja kalian menjumpainya, maka kalian lebih berhak untuk mengambilnya. Bapak ngerti hadis ini enggak, kira-kira maknanya apa? Maknanya sederhananya begini Pak, artinya kita umat Rasulullah yang beriman, hamba Allah yang beriman, didorong untuk memahami hikmah-hikmah daripada hukum-hukum agama ini, firman-firman Allah, ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi pemahaman kita jangan hanya sampai kepada pemahaman ilmu pengetahuan yang letterlah. Kalau bisa, hukum sholat itu wajib 5 waktu sehari, misalnya begitu, contoh sederhana nih ya. Tapi kalau bisa kita pahami kenapa 5 waktu sehari, kenapa 4 rakaat zuhur, kenapa 4 rakaat asar, kurang lebih seperti itu. Kenapa kita diwajibkan bayar zakat, pakai kenapa-kenapanya. Kalau bisa sampai ke sana, kira-kira begitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan, kalimatul hikmah dolatul mu'minin haisuma wajadaha fahuwa ahakku biha. Apabila kalian menjumpainya dimanapun, ada kesempatan untuk belajar, belajarlah, kurang lebih kira-kira begitu ya. Saya sendiri tidak begitu paham, jadi jangan nanya sama saya, mungkin ada ulama yang lebih pintar, ada ustadz yang lebih paham. Kalau saya enggak, kalau saya ditanya Pak Ubay, kenapa wudu itu yang dibasuh tangan, kepala, wajah, rambut, kaki, sampai mata kaki, secara mendetail saya juga tidak terlalu bisa menjelaskan, walaupun saya paham ya, karena arahnya itu sudah hikmah ya. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang ada hikmah di baliknya, saya juga tidak begitu memahami. Mungkin ada ulama-ulama yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang memahami itu. Tapi kalau kita mau belajar juga tidak apa-apa. Hadis berikutnya, hadasana Muhammad ibnu Ziyad, hadasana Fudail ibnu Sulaiman, hadasana Abdullah ibnu Utsman, an Hasim, hadasani Utsman ibnu Khubair, Tubair, Maula Abi Ayyub, an Abi Ayyub qala, ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, alamni wa ajirni, qala idza kuntu fi salatika fa shala salatul mawadhi wa la takallamu bi kalima ta'adharu minhu wa ajmi'i ya'as amma fi yadin nas. Ini hadis yang terakhir ya. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Ziyad dari Fudail ibn Sulaiman, dari Abdullah ibn Utsman ibn Hasim, dari Utsman ibn Jubair. Utsman ibn Jubair ini adalah pelayannya Abu Ayyub, penjelasannya begitu. Dari Abu Ayyub qala, dia berkata, ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, berdatang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, alamni wa auziz, ya Rasulullah,
ajarin dong saya ilmu yang singkat dan padat, kurang lebih begitu ya. Ajarin saya ilmu yang singkat dan padat. Qala, lalu Rasulullah berkata tiga hal, Pak. Ini boleh kita perhatikan untuk nasihat kita ya, Pak. Kata Rasulullah begini, "Idza kuntum fi salatika fa shalla salatan mawadhi." Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada laki-laki itu, salah satunya pertama, apabila kamu sholat, sholatlah seperti seorang pemuda yang ingin berpisah dengan kekasihnya. Kalau ngerti? Sholat dengan serius, sholat dengan penuh keharuan, sholat dengan penuh kerinduan, dan enggak mau berhenti, kurang lebih begitulah. Kan kita kalau mau pisah sama pacar kita kan gitu, Pak. Bahwa pernah pacaran enggak ya? Kalau saya dulu waktu apel, jam 11, kakak ipar saya, yang dulu belum jadi kakak ipar, udah begini, ahem, berarti udah harus pulang. Terus saya tunggu-tunggu, saya tunda-tunda sampai jam 12. Karena emang kagak mau berpisah, contohnya begitu ya. Tapi sekarang udah setelah jadi istri, rasanya pengen pisah mulu. Ya udah jadi bini gitu ya. Jadi sholat itu sholat yang tidak mau berhenti, sholat yang pengen terus. Itu kata Rasulullah. Sholatlah kamu perumpamannya seperti sholat seorang pemuda yang ingin berpisah kepada kekasihnya, tapi gak mau lepas, kurang lebih gitu. Yang kedua nasihat Rasulullah, wala takallamu bikalimi ta'tadhiru minhu. Jaga perkataan, jangan menyampaikan sesuatu yang akan menyebabkan, jangan berkata yang kata-kata kamu itu akan menyebabkan kamu jadi menyesal. Maksudnya menjaga adab ya dalam perkataan. Kalau sekarang mungkin bukan kata-kata ya, tapi ketik-ketikan di medsos itu jangan sampai kita menyesal gara-gara itu. Karena kebanyakan ngetik-ngetik ujung-ujungnya kena kasus undang-undang ITE. Jangan. Yang terakhir kata Rasulullah, Wa azmi ilyasas, kalau kamu sedang berputus asa, sedang patah semangat, amma fi aidin nas, lihatlah apa yang ada pada orang lain. Kalau ini saya pegang nih, Pak. Kalau terutama dalam urusan mencari ilmu ya, kadang-kadang saya lemes gitu. Susah banget nih, gak beres-beres nih. Kan saya lagi sekolah ya, Pak. Saya ngeliat tuh, orang lain aja bisa. Yang masih muda aja udah jadi dokter. Yang itu aja bisa. Itu kata Rasulullah. Kalau kita lagi patah semangat, lihat orang lain. Orang lain bisa, kita jadikan semangat. Ya. Orang lain aja bisa kaya, masa kita gak bisa kaya. Orang lain aja bisa pintar, masa kita gak bisa pintar. Kurang lebih kayak begitu. Orang lain aja bisa alim, bisa memahami ilmu agama, masa kita tidak bisa, ya, seperti itu. Jadi seperti itu pesan-pesan dan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau cukup saya cukupkan juga. Bila kita berbahaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.